Assalamualaikum. Balik lagi sama aku, Verika Smeta. Kali ini aku mau kasih tahu kalian gimana perubahan wajah aku setelah 7 bulan treatment di klinik kecantikan Athena. Nah, selain treatment, aku juga gunain produk Goddess Skin by Athena selama 7 bulan. Sebelumnya aku mau kasih tahu juga nih sama kalian, jadi Goddess Skin by Athena ini banyak banget berbagai macam seriesnya, mulai dari whitening, acne, glowing, anti-aging, dan ada juga yang dark spot. Kalian bisa pilih sesuai dengan permasalahan jenis kulit kalian masing-masing. Nah, di dalam satu seriesnya, kita itu bisa dapat 6 produk. Ada facial wash, toner, serum, day cream, night cream, dan kita juga dapat sunscreen atau baby glowing. Kalian bisa pilih mau yang mana. Nah, untuk harganya Rp790.000 sampai Rp890.000. Kalian bisa pilih mau serumnya yang whitening atau serum yang sutra. Nah, jadi selama aku 7 bulan treatment dan ngegunain produk dari Goddess Skin ini, alhamdulillah wajah aku semakin membaik. Karena aku benar-benar fokus dengan satu produk, nggak aku campur dengan produk-produk lainnya. Karena aku takut kalau aku campur malah tabrakan dengan ingredients gitu kan. Jadi aku menurut aku ya udah aku fokus aja dengan Goddess Skin ini. Mungkin gak dari semua kalian tahu gimana parahnya wajah aku dulu, tapi kalian bisa tonton aja video aku dari awal. Nah, kalian bisa lihat perubahannya gimana dan selama aku treatment perubahannya gimana. Jadi benar-benar yang aku treatment kayak gini awalnya sampai sekarang wajah aku kayak gini. Nah, yang sekarang alhamdulillah udah seperti ini selama 7 bulan. Ya, aku mau kasih tahu nih sama kalian yang masih ngegunain produk tanpa BPOM atau nggak ada label halal, kalian mending stop aja dari sekarang karena sebelum menyesal di tahun-tahun berikutnya. Nah, buat kalian yang penasaran, aku selama treatment ngambil treatment apa aja. Sebelumnya pokoknya kita datang dulu ke klinik, terus itu kita langsung aja nih konsul sama dokternya. Nanti dokter yang kasih tahu kita cocoknya treatment apa. Karena sebelumnya kan kita udah dilihat tuh gimana jenis kulit wajah kita dan kita udah di skin analisis sama dokternya. Jadi kalau aku lebih fokusnya ke acne karena aku berjerawat kan, aku lebih fokus ke laser acne, derma sun rejuv, dan aku juga facial crystal peel. Jadi fungsinya itu berbagai macam, ini aku mau jelasin satu persatu. Nah, kalau laser itu fungsinya untuk mengecilkan pori-pori, menghambat pertumbuhannya komedo, mematikan kuman penyebab jerawat, mengurangi minyak berlebih, dan mencerahkan wajah. Untuk selanjutnya aku juga ngambil treatment facial crystal peel. Nah, facial crystal peel ini fungsinya itu untuk mengangkat sel kulit mati dan digantikan dengan sel kulit yang baru. Terus itu juga mencerahkan wajah dan membasmi beruntusan yang ada di wajah. Selanjutnya itu ada treatment derma sun rejuv. Nah, derma sun rejuv ini fungsinya untuk menyamarkan bekas jerawat. Terus itu untuk menghilangkan scar atau bopeng yang ada di wajah kita, tapi itu secara permanen. Untuk 2 kali treatment derma sun rejuv di klinik kecantikan Athena, pasti itu udah kelihatan hasilnya. Jadi kayak misalnya kalian punya bopeng yang terlalu dalam, itu nanti lama-kelamaan menyatu dengan wajah kalian gitu loh. Gimana sih aku jelasinnya? Pokoknya ya nanti wajahnya itu udah rata nih, kayak aku nih ya, bener-bener udah scar-nya itu udah gak ada, tinggal sedikit banget, bener-bener udah alhamdulillah banget gitu. Nah, terus misalnya kalian nih masih belum punya dana yang cukup untuk treatment, kalian gak apa-apa, kalian bisa nabung dulu, kalian bisa beli produknya dulu, nanti setelah kalian udah menggunakan produknya, kalian bisa sambil nabung lagi untuk treatment gitu guys. Kalau menurut aku sebenarnya kita itu wajib gak sih ngejalanin treatment walaupun hanya sebulan sekali, dan itu hanya facial, karena menurut aku facial itu fungsinya itu untuk mengangkat sel kulit mati dan digantikan dengan sel kulit yang baru gitu. Jadi kayak bagus aja kita facial walaupun sebulan sekali, tapi kita ngejalanin treatmentnya benar-benar di klinik kecantikan yang udah ada dokternya, yang dokternya enak kita ajak konsul, bukan klinik-klinikan gitu. Paham kan maksud aku guys?
Nah, di klinik kecantikan Athena ini benar-benar enak banget konsul sama dokternya. Jadi kita mau nanya dari A sampai Z itu pasti kita dijelasin dan pasti dijawab sama dokternya. Nggak cuma dokter, tapi semua pelayanan di klinik kecantikan Athena ini benar-benar bagus. Ini honest review dari aku ya guys. Jadi selama 7 bulan itu aku fokusnya treatment dan gunain produk dari Goddess Skin. Treatmentnya yang tadi udah aku jelasin, laser acne, dermasan rejuve, dan aku juga facial crystal peel. Intinya untuk kita ngerawat wajah kita yang penuh jerawat itu, kita harus sabar dan kita harus konsisten. Jadi sabarnya itu sabar dengan waktu, karena kita bakal ngalamin yang namanya up and down masalah jerawat kita. Cuma kita harus tetap konsisten ngegunain produknya itu, karena kita harus ngeyakinin diri kita kalau kita cocok dengan produk itu sendiri. Mungkin itu aja sih yang bisa aku sampein. Kalian bisa tontonin video aku yang treatment-treatment nih, yang dari wajah aku kayak gini sampai wajah aku kayak gini aku ulangin. Kalian bisa scroll-scroll aja video aku, tontonin video aku gimana takjubnya kalian ngelihat hasil dari wajah aku. Pokoknya aku mau ngucapin makasih banyak untuk kalian yang selalu support aku, selalu nungguin video aku, selalu nungguin perubahan wajah aku. Alhamdulillah sekarang aku berada di titik yang kayak gini, itu semua berkat kalian semua guys. Alhamdulillah, makasih banyak ya guys. Pokoknya nih buat kita para acne fighter, semangat terus, jangan mudah menyerah, jangan dengerin omongan orang, biarin aja orang mau ngomong apa tentang masalah wajah kita. Pokoknya kita harus tetap berdoa, kita harus tetap konsisten pakai produknya, dan kita harus tetap sabar. Oke? Okay? Bye-bye! See you next video!